Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Anies Baswedan ya, tolonglah ya, Anda itu kalau sudah memang Anda punya suara memang sudah rendah ya, cuma 26%, gak usah berkoar-koar, gak usah menuntut sana-sini ya, memang sudah rendah suara sampai bawa ke angket, membuat angket segala, Anda licik banget ya. Anda malah pingin terjadinya angket biar Anda pemenang keduanya bisa jadi presiden. Gak segampang itu ya dengan persen 26 mau jadi presiden. Anda juga bukan bukan orang Indonesia asli, Anda nono perbumi, ya. Anda telah membuat perpecahan bangsa ini dengan menjual-jual agama, ya. Jangan buat Islam, jangan kotorin Islam dengan menjual-jual agama Islam untuk kepentingan ambisi Anda jadi presiden. Anda sudah racuni umat Islam sampai umat Islam jadi arogan, jadi harus seperti dari racuni pikirannya. Contohnya dalam keluarga saya. Dari kakak, abang, adik saya, semuanya udah teracunin. Menganggap saya PKI, menganggap saya bukan orang Islam, menganggap saya masuk neraka. Wah. Karena saya gak memilih Anda. Wow. Udah banyak orang umat Islam yang Anda racuni seperti itu dengan antek-antek Anda. Bertopengkan agama. Itu Faisal Asegab itu. Arogan itu. Di Aceh banyak kecurangan. Wow. Orang Aceh juga udah teracunin. Dengan cara-cara Anda. Apa ambisi Anda itu siapa? Jangan sampai Anda memimpin negeri ini, memimpin Jakarta pun jangan sampai. Saya malah menginginkan karena AHY sudah jadi menteri ya. Ya sudahlah. Saya ingin Pak Ridwan Kamil jadi gubernur DKI. Cocok, Bu. Yang biar yang jadi gubernur Jawa Barat adalah Kang Deddy. Jadi Ridwan Kamil enggak munafik. Gak jual-jual Islam, tapi kerjanya bagus. Bukan dia gak taat dengan Islam, tapi dia gak meracuni orang. Anda itu siasat misi Anda. Anda jual Islam, tapi Anda juga merapat ke PDI, kan? Dulu kalian bilang PDI itu liberal, PDI tidak Islami. Tapi kan kamu merapat ke sana, barisanmu. Barisan merasa paling kanan, paling Islami. Dulu menganggap PDI tidak Islam, tapi merapat demi ambisimu jadi presiden. Anda lah otak dalam segala-galanya. Otak untuk perpecahan bangsa ini Anda. Anda yang meracuni seluruh rakyat Indonesia. Untuk terpecah belah. Hanya ambisi yang menjadi presiden. Anda itu siapa? Anda itu pendatang. Udah Anda racuni umat Islam. Jadi arogan, jadi barbar. Karena siasat Anda sama Faisal Asegab. Itu kali berdua otaknya. Ini saya sebenarnya gak kuat kalau udah ngomong soal ini. Mau nangis sih. Kayaknya gergetan banget gitu loh. Ya Allah, kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah. Ya Allah, gak ada hayanya, gak ada malunya sama sekali. Ya Allah, ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Lawan. Ya lawan dong. Lawan. Turun. Lawan. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek, ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman. Amin. Yang cerdas. Amin. Itu kan. Aduh, Bunda Elsi. Elsi. Aduh, Bunda Elvi Sukaisi. Saya sedih melihat Bunda. Ya Allah, siapa yang dicurangi Bunda? Gak ada yang dicurangi Bunda. Amin kalah itu karena memang sudah takdirnya. Masyarakat sedikit yang memilih Amin. Ya Bunda sadar Bunda. Sudah Bunda terima kekalahannya saya Bunda. Bunda, kami tidak ingin perubahan Bunda. Masyarakat Indonesia tidak ingin perubahan. Masyarakat Indonesia ini lebih ingin dangdutan. Kalau dangdutan bisa happy, asik. Kalau perubahan, aduh, keributan. Nuduh-nuduh sana-sani curang, padahal untuk jabatan. Kalau memang Bunda Elvi Sukaisi sudah nggak mau nyanyi, biar saja yang nyanyi ya. Tapi tolong dijuri ya, ini ya, dilihat ya, dinilai ya Bunda ya. Jangan ragu, akui saja kalau kalah 0-1.
daripada hatinya terus menggerutu, nanti gak bisa turun gara-gara loro untu. Aku gak bisa nyanyi bunda, memang bukan anu basic saya nyanyi. Master of the mind nyanyi itu memang Bunda Elvi sukai sih. Jadi lebih baik bunda nyanyi saja ya bunda ya, gak usah ikut-ikutan perubahan-perubahan itu saja. Nyanyi saja karena Indonesia lebih butuh dangdutan. Nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah gak ada hayanya, gak ada malunya sama sekali. Ya Allah, ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Walah, sangat disayangkan sekali Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji Roma Irama sama Umi Elvi Sukaisi, yang dulunya ini digemari banyak orang, dijuluki Raja Dangdut sama Ratu Dangdut, kok malah ikut-ikutan aksi seperti orang-orang yang kurang moralnya ini. Sebenarnya gak perlu lah, ya kan. Sampai ini wis digemari dari kalangan masyarakat di Indonesia ini, malah sampean bikin orasi-orasi, aksi-aksi kayak gini juga. Itu malah akan mengurangi wibawanya sampean berdua. Sangat disayangkan, sangat disayangkan sekali. Menggelar kemakmuran. Mbok Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik. Sekali lagi, jangan putus semangat. Ya, karena masa depan masih panjang. Kalau memang hari ini belum jadi, mudah-mudahan tahun selanjutnya jadi. Sekali lagi, jangan pernah berputus asa untuk jadi orang baik. Sekali lagi saya, Pak Purnomo, siap memberikan layanan gratis kepada semua saudara saya, sebangsa dan setanah air, yang gagal atau belum beruntung menjadi calon legislatif. Pesan saya, harus ikhlas, sabar, dan tetap semangat niat membangun bangsa Indonesia jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang belum menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Setiap kali datang ke tempat ini, saya membayangkan kekuatan, gagasan dalam sebuah perjuangan. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memadukan unsur-unsur gagasan. Menuntut kebenaran, menuntut keadilan. Pihak kami 01 sudah menang, tapi waktu bongkar makam ada biawak di TPU. Biawak di TPU. Hei, jangan terkejut kalian TPU. Keluar kalian dari TPU. Jangan kalian jadi maling kundang. Jadi maling kundang kalian TPU. Kemarin 2019 kami membantu Praroro Matematika, kami sampai jadi gembel, tidur di pinggir jalan pakai kancut doang. Karena aku perjuangkan 01, aku perjuangkan Ibu Ani untuk tidak bau badan. Aduh, udah kebanyakan teriak-teriak, saya sekarang jadi lapar. Bawan, mana bawan? Bawan, 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 bawan. Kebebasan berpendapat dan memilih telah dibungkam dengan tekanan, beras, dan uang. Proses yang penuh cacat ini hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak punya legitimasi kokoh di mata rakyat. Sudahlah Bang Haji, nggak usah protes-protesan. Percuma Amin nggak bakal masuk dua putaran. Percuma Amin nggak bakal menang. Ya, lebih baik kita nyanyi saja merayakan kemenangan Prabowo Gibran. Ya, oke. Amin, amin. Menjanjikan perubahan. Amin, amin. Menjanjikan kemenangan. Amin, amin. Mengalami kekalahan. Yang kalah tidak mau ngaku kalah, itulah amin. Oh,
yang kalah tidak mau ngaku kalah, malah nunduh yang lain curang. Oh, itu enggak baik, itu tidak berkah. Lebih baik kita sudah pasrah, mengaku saja kalau amin kalah. Amin kalah. Lebih baik ngaku saja. Sampaikan Bang Haji kepada Amin. Ngaku saja kalau kalah. Biar tidak membuat masalah. Ya, lebih baik Bang Haji fokus saja ke nyanyi. Karena fansnya sudah lelah. Ingin mendengarkan lagu-lagu dari Rema Irama. Amin.